Potret rumah Atta Halilintar yang sedang dibangun, pekerjanya alami kesurupan. Dilansir dari Merdeka.com, Atta Halilintar ternyata memiliki sejumlah aset. Kali ini kembali membangun rumah di lokasi yang berbeda dengan tempat tinggalnya sekarang. Atta Halilintar pun meninjau progres pembangunan rumahnya tersebut. Atta pun dibuat terkejut saat melihat pembangunan rumahnya yang tergolong lama. Atta Halilintar belakangan tahu jika sejumlah pekerjanya mengalami kesurupan. Atta mengungkapkan hal tersebut lewat Instagram story-nya. Dia mengunggah potret rumahnya yang sedang dibangun. "Waduh, ini guys, belum jadi guys. Kita lihat ujung, ini juga belum," kata Atta. Atta menceritakan jika pekerjanya mengalami kesurupan. Mereka pun ada yang sampai tidak bekerja selama 2 bulan. "Jadi guys, aku tadi udah selesai lihat rumahnya dan ternyata di situ ada tukang-tukangnya kesurupan. Sampai dia kesurupan, sakit, akhirnya ke rumah sakit. Nah pas ke rumah sakit, kata dokternya gak ada sakit apa-apa. Akhirnya dibawa ke kiai, sampai 2 bulan gak kerja. Pantas aja kok agak lama, udah 5 bulan, sambung Atta. Atta Halilintar pun menceritakan hal itu kepada sang istri, Aurel. Setelah rumah itu jadi, Aurel menyebut jika rumah tersebut harus didoakan terlebih dahulu. "Jadi sebelum rumah itu kita tinggali, harus didoain dulu," ucap Aurel. Terima kasih sudah menyaksikan Seleb Viral. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya.